Thank you.
Oh yeah. Namanya notification dia. Shopee account dan Facebook. Okay. Sekarang ni kita tengok harga. Harga online berapa? Korang mesti akan tertanya, harga online berapa dengan harga kedai berapa? Ni aku tunjuk comparison harga lah, secara jujur pada hati aku lah. Harga lah. Tapi kalau korang beli dekat online di Shopee, harga dia ni lah harga dia, RM229. Kalau korang campur korang punya postage, kalau RM229 campur postage, korang bapak aku tak tahu sangat lah. RM229 campur dengan RM5. So ni lah total eh, 234.5 sen. Ok, tu satu. Ni harga untuk Shopee termasuk SSD. Ni untuk kopi pun sama juga. Kita letak dekat, kita letak dekat Lazada pula. Aku tak marah korang ni punya bagi tahu comparison harga. Okay, inilah harga, harga sebenar dekat kedai. Maksudnya, oh aku lupa nak mention kat korang, SSD ni limited warranty 5 tahun sahaja. Nampak? Tu 5 tahun sahaja. So apa korang nampak dalam ni? Dekat yang aku tunjuk dekat Lazada ni, kira ni dah paling murah. Okay, tak masalah. So aku beli harga kedai RM250. Harga Shopee lebih kurang sama, tapi delivery dia ini tak tahulah macam mana. Ini tulis free, tak tahulah kan, I don't know. So yeah, sebelum aku nak tamatkan video aku, aku nak promote aku punya Facebook page aku. Okay, aku nak minta pertolongan pada korang. Okay, nak minta pertolongan pada korang, tolong follow aku punya Facebook page aku yang bernama I'm Japan Tunis Red 9 1196. Okay, satu lagi minta pertolongan pada korang semua, tolong follow aku punya YouTube channel, itu I'm Japan Tunis YouTube channel lah. Tolong subscribe, tolong enable YouTube bell icon, loceng. Tolong enablekan loceng tu supaya korang tak terlepas video terbaru daripada saya. Setakat ini saja saya, sebelum saya nak ending guys, saya nak tunjuk satu harga. Rasanya satu lagi saya perlu tunjuk korang lah. Carousel price, is it, adakah sama, beza, or worth it or not worth it? Tu je. Ok, kita letak. Ok, tak sure. Selalunya dekat Carousel akan jual, seorang seller ni akan jual, let's see lah eh. Andai kata lah, aku tak apa pandai sangat. Okay, 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 okay lah. Ni
salah satu contoh daripada seller ni, tak sure. Dia kata aku, dia kata kat aku, ha, ni dia jual macam brand aku juga. Ya, tapi ni daripada mahalnya. Dia beli 289 guys. 289 guys. Mahal gila. Tapi dia nak jual 2,500. Okay. Ha, ni aku boleh bagi tahu lah. Tapi aku nak bagi tahu ni harga dia. Seller ni, orang ni beli 289. Okay. Setakat sini saja. Video penutup saya daripada untuk korang semua lah. Saya berikan pertolongan dan sokongan pada korang. Pertolongan dan sokongan pada korang di Facebook page saya, iaitu Japan Juniors Red Line _1996 dengan pertolongan daripada YouTube channel I'm Japan Juniors. Setakat sini saja video saya untuk penutupan saya. Saya minta maaf sekiranya kalau saya tergasar bahasa ataupun saya gagap untuk cakap dalam video ni. Saya betul minta maaf. Saya mohon maaf. Okay. Oh ya, yeah, tadi saya lupa nak bagi tahu kau, tapi tak apa. Saya minta maaf sekiranya saya ada gagap untuk cakap. Saya tak sihat hari ni. So setakat sini sajalah penutupan dari saya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, y'all.